sih yang isu-isu lo yang mau nikah itu? Kayak gue dengar-dengar di luar itu naik Poki. Poki. Siapa ada Poki? Mbak, welcome back to my YouTube channel. Yeay! Kembali lagi di YouTube channel aku, Adira Sahara. Jadi aku tuh sama saudara aku guys kali ini. Nih lihat nih. Tadaa! Ada Siva. Gimana? Jadi hari ini kita mau beli serba pink guys. Iya. Di supermarket. Iya, sama adek aku juga tuh di belakang tuh. Jadi dia mau megangin kameranya guys. Oh no. Yaudah ikutin aja keseruan video kali ini. Ini bakal seru banget sih. Kita beli serba pink gitu nih. Baju kita udah pink gitu ya. Iya, gemes banget. Guys, yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga biar gak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, guys, ayo masuk. Guys, sekarang kita lagi ada di supermarketnya. Ini kita jadinya ke Alfamidi. Soalnya tadi ke supermarket sebelumnya gak dibolehin ya sih. Sedih banget. Yaudah, kita sekarang nyari serba pink. Mulai deh sekarang. Lihat. Jangan jauh video. Tidak mau aku lihat. Tapi ya Allah ini udah pink. Cepet dong guys, cepet dong nih. Mau pilih mas. Ini pink nih. Ini jadi dua yang suka aku aja. Pink. Isi apa ya warna pink? Cepet. Barang-barang kita mau unboxing di dalam guys. Oke, okay, let's go. Yay, udah sampai nih guys. Kita waktunya unboxing barang-barang kita yang tadi kita beli warna pink. Oke, okay, yuk mulai deh sekarang. Kamu apa itu? Ini Samyang. Samyang, ini aku ciki-ciki gitu guys. Gemes banget kan warna pink.
es krim. Untuk es krim. Oke, next. Sisir. Ini apa, biskuit? Ya. Wafer gitu ya. Lucu banget kan guys, pink. Next. Poki. Poki. Siapa ada poki? Aku. Ini permen Mas Melo. Tapi ini udah bolong, masa serem banget. Ini juga aku kopi guys, kopinya kecil banget sama kayak orang ini. Ini ada wafer juga, ini kayak enak sih guys tuh. Ada susu, siapa ada susu. Ini es krim, ada es krim. Wow, sedap banget, tapi larutan lucu banget kan? Lucu banget dong. Nandira semua yang kecil-kecil. Nandira tuh orangnya kecil. Ini pilihan Sultan nih. Ini fruity. Jadi ini juga pilihan Sultan. Sultan anak kecil, jadi pilihan yang kecil. Ini ada es krim. Ih, gemes banget gak sih warnanya? Oh my god. Di sini juga aku beli Downy karena dia belum cuci. Jadi dia beli Downy guys. Beli Downy gak tuh? Terakhir aku ada ini permen karet bubble. Dan yeay. Ini juga masih ada Tango, terus ada cookies, dan yang terakhir juga makan banyak ya bun. Ada tisu mitu, tisu basah guys, dan akhirnya kita belanja serba pink. Tapi untungnya ini tuh yang berguna gitu loh, nggak ada yang nggak berguna gitu, ini kemakan semua gitu pastinya, ya nggak sih? Ya, betul banget. Jadi akhirnya kita nemu yang pink. Iya, pink tuh lucu banget guys. Buat thumbnail. Jadi kita juga pink, jadi belanjanya juga harus pink. Karena tema hari ini adalah pink. Eh, ini udah banyak banget. Kira-kira kita mau apain nih guys? Udah sih. Kayaknya kita bakal bagi-bagi keponakan kita ya. Iya, betul. Keponakan gak sih? Saudara dong, saudara kita dong. Iya, semua sama ada semua. Sepupu kita tuh masih kecil-kecil banget. Dia tuh suka banget pastinya kayak makanan-makanan kayak gini guys. Iya. Sembanya jualan, Neng. Makasih, Mbak. Guys, lihat udah banyak banget kan. Lihat sampai sini juga kita ke kafe pink. Iya, kafenya pink, serba pink. Ternyata lucu banget. Lucu banget. Wah, gemes banget kan. Nanti aku bakal tunjukin. Ini harusnya sih kita di sini terlihat lucu banget. Kita kasih lihat aja. Iya. Nih, kasih lihat. Kita datang juga nih warna pink. Kita mau makan es krimnya nih. Ini temanya serba pink. Kita udah manis ditambah makanan semanisan. Jadinya kayak apa guys? Diabetes. Oh ya dia. Gue mau nanya deh, bener gak sih yang isu-isu lo yang mau nikah itu? Kayak gue denger di luar itu, kayak rame banget. Woi, benar. Menurut Cipa gimana dengan vlog-vlog Dira yang udah spoiler itu? Fitting baju. Kalau menurut gue sih ya lu bakal nikah, cuma gue gak tahu nih Dir, cowoknya siapa. Ganteng gak sih? Penasaran gak sih sama cowoknya Dira? Penasaran kan? Banget kan? Emang sengaja sih gak aku spoiler dulu. Soalnya biar surprise aja gitu. Di waktu nanti, aku spoiler bulan aja ya. Insya Allah di bulan depan. Jatuh. Bisa. Es krim Siva sumpah. Kocak banget orang. Lagi asik-asik ngomong. Balak.
By the way, Sipa masih ada pertanyaan ya guys? Ternyata, ayo boleh tanya deh, gak apa-apa deh, suka-suka deh. Mau makan es krim dulu ya, biar relax. Oh iya Dir, satu lagi gue mau nanya, menurut lo gimana sih lo menikah di saat masih muda untuk nanti ke depannya? Menurut Dira kayak ya udah kalau lo siap, dan itu juga bagus sih menjauhi dari zina. Ketika lo siap dan udah yakin, it's okay gitu. Kalau dari lo belum siap dan masih banyak halangan-halangan ini, ya nggak apa-apa. Karena pernikahan adalah bukan ajang perlomba-lombaan, dan gak ada batasnya gitu untuk menikah. Kapanpun lo boleh menikah gitu. Setuju nggak sih? Ya setuju. Karena gue pribadi pun pengen banget nikah di masa muda. Cuma ada kendala yang nggak bisa ini. Kadang emang ada titik masalah ketika kita udah hubungan okay, tapi orang tua kita belum setuju. Itu banyak sih di masa muda kalangan sekarang tuh, ya nggak sih? Iya. Oh guys, tadi ada ini makanannya datang. Tadi apa sih? Udah lanjut apa sih pertanyaannya? Kendalanya tuh orang tua nggak setuju, gitu kan? Kebanyakan orang pada hubungan tuh it's okay gitu, tapi ketika restu orang tua tuh belum dapat gitu nggak sih, ya nggak sih? Karena aduh sulit deh kalau udah orang tua mah. Mungkin ada beberapa orang yang ngapain sih lu nikah masih muda, nikmatin aja dulu karena perjalanan itu banyak panjang. Tapi beda orang beda pendapat, sesuai keyakinan masing-masing. Beda masing-masing. Prinsipnya gitu kali ya? Iya. Dan doain aja guys, semoga kalau emang Gira benar-benar nikah, semoga dia diberikan kelancaran. Semoga keluarganya pun diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Dan diberikan keturunan yang cantik kayak aku. Yang terbaik guys buat Dira. Semoga fansnya Dira juga tetap stay sama Dira juga. Kalau fans sejati sih enggak mungkin ninggalin aku lah ya. Iya. Karena intinya aku udah nganggap kalian tuh udah jadi keluarga aku sih. Iya. Intinya tetap doa yang terbaik aja buat Dira untuk kedepannya. Oke. Okay? Yeay, makasih banget Tifa udah nemenin aku dari belanja sampai kasih doa terbaik buat aku. Semoga kalian semua juga sehat-sehat terus. Makasih banget udah nonton sampai akhir kayak gini. Ini kayaknya kita bakal kasih ke ponakan saudara-saudara kita ya, yang kecil-kecil nih. Jujur gue sendiri pun gue bisa dibilang ya, gue temen Dira, tahu Dira kecil gimana. Dan gue sepupuan sama dia. Jujur gue terharu banget pas denger dia kaget lah ya mau nikah. Iya benar, kaget banget. Yang awalnya gue pengen banget untuk nikah, tapi ternyata dia duluan yang untuk menikah. Semoga ya yang terbaik aja buat Dira, doa gue. Ya makasih banget. Ya udah guys, videonya segitu aja ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah. Guys, ini bocil-bocil aku udah kasih nih saudara-saudara kecil. Masuk ini ya, masuk YouTube ya? Masuk YouTube ya? Hijau. Aku dapat itu guys.